kira-kira kalau mencoba pengen pulang belum dikasih tersayang, hati-hati di jalan, enggak berakal. Kali ini masih mencoba sendirian. Bambar Shinra Tensei. Dari sisi kuncian depan kali ini satu personil dari tim Sumber Nanti Selection. Oh, yang dijaga oleh Naruto di sini depan kali masih mencoba nomor 12. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Hanya gerakan baby saja. Lolos dua personil dari sisi kuncian masing-masing. Oh, kali ini entah apa yang terjadi dengan pertahanan depan dari Retro Kotor. Kali ini Mulis Raya mencoba. Oh, hanya maju mundur cantik, gerakan baby saja. Masih belum ternyata, masih terang, terjangkau, namun tidak. Lolo, masih belum tak kali ini. Porak-poranda rumah tangga dari Rekrut dengan serangan 7 hari 7 malam dari Sumber Nanti Selection kali mencoba. Lolo, 7 hari 7 malam, biarkan begitu saja. Mencoba melekas untuk mengejar ketertinggalan 2 angka dari atas Rekrut Kota Sumber Nanti Selection. Kali ini Sang Sopir mencoba lari dari kenyataan. Nomor 15 mencoba kali masuk di kotak terakhir dari pertahanan. Defisit satu angka kali ini retak. Oh, ternyata Naruto tidak mempunyai kecepatan. Kali ini tertinggal langsa. Porak-poranda rumah tangga dari Rekrokoto 3-4 kali ini. Oh, mencoba menyamakan kedudukan Sumber Nanti Selection masih bersama Indomaret Dani Sabut dan juga Mavaza Audio. Kali ini serangan kedua harinya. Kali ini mulai 2011 masih mundur cantik. Kali ini terjangkau dengan sempurna. Mengipit satu angka dengan nomor 93 masih menjaga. Oh, goyang satu, goyang manja, retetetet, lelelo, masih belum berangkat kali ini. Oh, tiga persoan ini, angka persoan ini ternyata. Oh, masih tertahan. Kali ini di pintu last man 4, serangan yang dilakukan. Nanti menjaga namun gagal kali ini nampaknya. Bapak demi bapak, last man dilalui kali mencoba. Mencoba cinta segitiga, namun gagal di last man 4. Minta last man 2 lalu 14, masih mencoba dalam penjagaan ala militer Amerika yang diterapkan oleh Sumber Nanti Selection. Kami nampak, hey, di belakang masuk satu demi satu personil dari Rekrut Kota. Kita lihat membuka Sumber Nanti Selection mengimbangi permainan dari Rekrut Kota yang kali ini masih mencoba untuk menjaga jarak tentunya. 4-3 defisit satu angka kali ini serangan balik dilakukan tertahan di last man 4 nampaknya di sekarang masih Rekrut Kota dua personil mencoba hanya gerakan penghabis saja gerakan satu gerakan manja lolo masih belum kerennya kali ini lolo untuk menjangkau namun gagal masih ragu-ragu kali ini 4 personil masih tertahan
masih tersayang. Hati-hati di jalan, jangan dilakukan. Kamu tidak perlu sasaran. Masih lelele. Empat personil berlalang kali ini rampatnya. Kita lihat konsisten. Rakyat coba memulangkan pemainnya kembali ke sisi depan. Oh, jangkauan dilakukan dan gagal. Dan berhasil melampangnya memperjauh keunggulan sementara. Defisit 2 angka atas sumber ganti selanjutnya 5-3. Raketa kali ini defisit 2 angka, hanya gerakan jadi saja, gerakan santai, tidak dibukakan pintu, tidak boleh pulang, pengennya digoyang. Naruto mencoba, lolo, lolos kali 3 personil dari masing-masing kuncian dari Raketa. Kali ini 4 personilnya masih terganti di depan, dibiarkan masih begitu saja. Nomor punggung 9, nampaknya saudara. Kali Naruto mencoba mecah sisi kuncian depan, kali tersisa 3 personil, sementara personilnya sudah berada di osman masing-masing. Ada lesing terjadi, kali ini di sisi belakang masih dalam penjagaan dari tim sumber ganti selection. Sementara semen 4 cukup alat tampaknya, masih belum dibilang gitu. Naruto kali lolos kembali. Tidak dalam jangkauan, ternyata kali ini masih tertahan. Serangan dilakukan Naruto kali ini mencoba. Nomor punggung 6 kali lolos. Satu persatu dari Prasetta silang berjagung kali sudah mencoba untuk pulang memimpin sisi depan. Serangan yang dilakukan oleh Rek-Rek Toto. Nomor punggung 9 begitu menyusul, sementara kali menyusul satu personil lainnya. Sementara satu personil kali ini dari belakang lepas tanpa penjagaan, otomatis masuk di sisi depan kali dua personil dari Rek-Rek Toto. Lampaknya saudara sudah pengen pulang kali 11. Lepas kembali nomor punggung 17 kali ini Lasman demi Lasman dimasuki dengan sopan. 3 personil dari Rek-Rek Toto sudah berada di pertahanan terakhir dari sumber ganti selection, masih dalam keunggulan 5-3 kali Rek-Rek Toto atas sumber ganti selection. Kita lihat kembali kali ini Rek-Rek untuk menambah keunggulannya kembali. Nomor 17 kali mencoba, hanya gerakan kaki saja. Gerakan satu, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Tertinggal di Lasman 3, Ulis Raya. Masih belum bisa dimanfaatkan peluang yang sudah cukup terbuka lebar nampaknya sebenarnya. Kita lihat membuka kembali kali ini Rek-Rek untuk kembali retak keliru rumah tangga dari sumber ganti selection. 6-3 kali ini dibubuh unggul Rek-Rek kata sumber ganti selection. Dalam sekali serangan mampu mencetak 2 angka mengapaknya segera. Kembali serangan dilancarkan. Hanya maju mundur cantik gerakan kami. Lolos kami dari sisi kuncian depan. Nomor punggung 9 mengawali serangan kembali. Lolos satu persatu dari sisi kuncian Lasman 2. Masuk nomor punggung 20 kali bekerja sama dengan si rambut jagung 93. Kali ini Naruto mencoba. Dibiarkan begitu saja masuk kali ini Naruto nampaknya. 4 personil dari Rek-Rek kali sudah berada di losmen masing-masing. Masih belum belum mampu dipatahkan. Serangan kali kembali tertinggal di losmen 4 nampaknya sebenarnya kali dan kali lepas Naruto dari penjaga Naruto kembali. Mencoba kembali pulang. Satu personil sudah berada di sisi depan nampaknya sebenarnya. Kita lihat Bang Eca menjaga yang dijaga oleh kembali kali tidak terjangkau. Jangkauan di sisi belakang ternyata terjangkau dengan sempurna. Hobi Eco nampaknya kali ini sumber ganti selection nampil lalu serang. Panggilan untuk Bung Flores segera ke start satu tiang. Sumber ganti selection kali ambil lalu serangan untuk mengejar ketertinggalan. Lepas oleh Eco 2 personil bersama Wabung nampaknya akan gol masing-masing kejar. Sumber ganti selection akan mencoba lalu 19 kerja sama kembali. Kalau menyalahi sarana persaudaraan Indonesia kali ini lepas seluruh personil dari sisi depan pertahanan dari Rek-Rek kali ini. Sang supporter mencoba
menjaga poros tengah dari rank-rank sehingga kandas sekali ini serangan yang dilancarkan oleh sumber dan diseleksi. Sayang seribu sayang harus terjadi ganti jaga penyambil alih serangan rank-rank. Balik serangan dilancarkan kelima rutu masih angka ancaman 2020 mencoba melakukan provokasi gerakan. Lolos satu personil dari sisi kincir depan, goyang satu, goyang manja, maju mundur cantik. Lolos tiga personil kali menyusul, empat personil dari Rengrak sudah berada di last man masing-masing. Sementara dua personil lainnya masih bertahan di last man dua dan ditambah Naruto yang berada di bawah. Lolos kembali last man tiga tertinggal langkah kali nampaknya saudara. Kali ini serang balik dipimpin oleh gerbong 20 nampaknya sementara. Naruto mencoba untuk masuk di sisi sempit namun tidak menemui pintu nampaknya. Balik kali saya tidak terjangkau. Last man 4 kembali tertinggal ke nampaknya saudara. Gerbong 20 mencoba kali yang biasa terjadi. 2% masih terlalu main 2 maju mundur cantik, maju mundur cantik 93 layang 1 layang ganja. Naruto masih bertahan sementara kali nomor 97 ya. Masih kali ini mencoba bekerjasama dengan nomor 23 nampaknya berubah. Kali kembali polis raya di depan masih dalam penjagaan dari Naruto. Tidak berat, tidak dibubungkan gitu. Ternyata kali nampaknya segera lolos sekali satu personil ke tambahan dari Rekrok. Kali ini sudah melakukan serang balik nampaknya segera. Namun masih tertahan kali di last man 3 kali kerja sama untuk menjaga ujian tentunya kali dilakukan oleh Rekrok yang masih tertahan di last man 4 kali ini. 2 personil lainnya sudah berada di depan sementara Naruto masih tertahan kali ini di last man belakang. Kita lihat membuka kembali Rekrok menambah keunggulan atas tim tuan rumah sumber dan diseleksi masih bersama Indomaret Kami Sabu dan juga Mafaza Audio. Masih menunggu depan, mencoba kali lolos 2 personil. Namun masih tertahan di pintu belakang dari rumah tangga sumber dan diseleksi. 4 personil dari Rekrok sudah pengen pulang. Ini kekasih tersayang, hati-hati di jalan. Engkau berdoakan, maju mundur cantik. Lulula, polis raya kembali tertinggal. 1 personil lawan punggung 20 nampaknya kali dari Rekrok mampu pulang dengan selamat. Kali ini kedudukan sementara 7-3 tertinggal sebentar di seleksi atas Rekrok. Kembali serangan dilancarkan dari kembali seperti biasa nomor punggung 20 gerakan provokasi, gerakan satu, gerakan manja, gerakan menggoda, maju mundur cantik. Oleh Naruto mencoba menjadi dia 2 personil kali lolos dari sisi luar last man depan dan dari sisi kejang last man 2 kembali serangan dilancarkan Naruto ancang-ancang. Goyang satu, goyang manja, mencoba menjangkau tadi namun gagal mau raya kembali lari berdua Naruto terjangkau dengan sempurna. Naruto tidak dibukakan pintu kali ini terjadi ganti jaga sumber dan diseleksi ambil alih serang. Kembali mencoba bekerja sama dengan Babu. Satu dari sisi depan target lambatnya kali ini kembali dengan Hudamba mencoba maju mundur cantik, maju mundur cantik. Lolos kembali 3 personel yang diperlukan belum masuk gitu saja. Sementara nomor 11 Mahmud kali ini masuk dengan sopan last man demi last man. Namun masih bertahan last man 3 4 personel dari sumber dan diseleksi sudah berada last man masing-masing. Aduh ini 2 personel dan sumber dan diseleksi masih bertahan di last man. Lolo dan salah nomor 11 kali ini mencoba serangan 7-7 malam yang boleh dilancarkan dari sumber dan diseleksi untuk meratakan mencoba kali ini lari dari kenyataan untuk menutup serangan yang dilancarkan. Hati-hati di jalan, engkau berdoakan. Satu persen yang jalan langsung semen 3 kali dari sumber dan diseleksi. Sementara dua lainnya masih terang di lasman belakang. Maju mundur cantik, Robby Akpo masih belum keluar pintu. Maju mundur cantik, 2-1 masih belum nanya,
yang personal. Sementara satu personal di sisi depan sudah memimpin serangan yang dilancarkan. Lalu mundur cantik. Lalu kali ini dari Redrock bekerja sama untuk melepaskan sisi kuncian dari pertahanan Sumber Ganti Selection. Baik, aja gerakan dia bisa saja. Gagal kembali kali ini. Lawan masih tertahan di lesbian 2 nampaknya 4 personil dari Redrock total kali mencoba tidak henti-hentinya untuk mendominasi serangan. Masih belum terpatahkan tentunya kali ini masih clean sheet.
tidak pernah kalah tentunya Rob di arena penggombak Super Rob yang ada dari tiga personel kali ini. Masih menunggu teman nampaknya di sisi belakang. Kali ini mencoba. Oh, Blast Man 3 masih dalam penjagaan yang dilakukan oleh nomor punggung 18. Kembali oleh dua personil lainnya kali ini. Oh, berada dalam penjagaan menunggu saya di sisi belakang. Oh, keunggulan untuk rekrut total atas Super Dantis dan Legend. Masih bersama Indomaret dan Instafood dan juga Mafaza Audio. Salah satu personil dari sisi kejelas keduaan dari rekrut total kembali-kembali satu personil menyusul kali masuk di kotak pertama sementara nomor 20 masih gerakan kami dilakukan maju mundur jatuh laras kembali satu personil dari sisi luar last man depan dari Super Dantis Selection kembali kali mencoba. Ternyata juga berhasil gerakan kami yang dilakukan nomor 20 dari rekrut total. Gerakan alam dan terjadi di sisi belakang tadi nampak sehingga jangkauan dilakukan oleh pemain dari Super Dantis Selection yang dijaga terjadi kali ini Super Dantis Selection ambil alih serangan. Lah jeng ini geger jeng yang orang jeng kita lihat mampukah Super Dantis Selection untuk mengulangkan satu personil dengan serapan kali ini Hugo kerjasama kali ini dengan Lopri nampaknya maju mundur cantik lala sekali dua personil dari masing-masing kecian dari pertahanan dan rekrut total kali ini bagus bekerjasama ternyata sudah melewati garis yang terlihat oleh pengamatan sempurna dari wasit satu yang menutup pertandingan pada malam hari ini yang dijaga terjadi kembali sayang seribu sayang serangan yang dilancarkan oleh Super Dantis Selection harus kandas di tengah jalan kali ini regres kembali satu personil mengawali serangan yang dilancarkan lolos dari pujian lesmen 2 sementara personilnya masih bertumpuk di sisi depan kali ini mencoba untuk memprovokasi untuk meminta konsentrasi pertanyaan yang dilakukan sementara kali ini menyentuh garis nampaknya terlihat oleh lesmen 4 yang menjaga di sisi belakang satu personil dari regret nampaknya saudara sehingga terjadi ganti jaga kali ini Super Dantis Selection ambil alih serangan kembali. Masih dua personil kali babu kerja sama dengan polis raya sementara di Selman Lutfi dengan yang tadi lakukan lolos kali ini satu personil dari sisi genjang lasmen 2 Lutfi mencoba masuk mengganti kali ini percaya sama dengan Jompo lolos begitu saja kali ini masih bertahan nampaknya dengan terampar personil lainnya dibiarkan lolos begitu saja nomor 18 sementara nomor 17 kali Mahmud mencoba dan akhir sudah bertanding untuk sisi pada malam hari ini untuk kemenangan rekor.